Di video kali ini, aku bakal ngeliatin gimana persiapan mahasiswa-mahasiswa di sini, termasuk kami juga yang datang dari Indonesia, turut andil sebagai pengisi acara dalam menyambut tahun baru 2020. Jadi bakal dihelat pertunjukan-pertunjukan dari berbagai negara sesuai dengan mahasiswa-mahasiswa yang lagi kuliah di sini. Nah, di sini aku dapat bagian buat di pertunjukan terakhir yaitu fashion show busana daerah bareng sama teman-teman dari Indo, 6 orang termasuk aku. Tentunya ada juga dari negara-negara yang lain. Sebelum hari H, tentunya kami latihan dulu. Nah, ini beberapa latihan yang kami lakukan buat persiapannya. Waktu hari pertama latihan, kami yang dari program Intercamp telah datang. Karena sebelumnya masih ada kelas. Latihannya mau selesai, kami baru datang. Jadi setelah itu kami latihan sendiri dulu buat ngepasin informasi waktu jalannya nanti. Nah, waktu latihan ini, kami yang rombongan dari Bali ketemu sama 3 orang Indo lainnya yang Indonesia. Lagi kuliah di sini. Ada Yuki. Ada Feni. Dan ada Mbak Aulia. Bubar. Mereka udah duluan belajar di sini, jadi bahasa Mandarinnya jelas lebih jago dibandingin kita yang baru nyampe berapa hari yang lalu di Cina. 2, 3. Ya, pokoknya di hari itu ganti-ganti formasi dan belajar jalan biar kelihatan kompak deh kita. Indonesia. Setelah kami selesai latihan, teman-teman kami lainnya yang dari Bali juga latihan buat nampilin. Ya udah pasti, tari Bali dong ya. Yaitu tari pendet, tapi dengan dimodif sedikit soalnya dikasih waktu sebentar banget. Kalau gak salah cuma 3 menit doang. Jadi mereka narinya diringkas. Ini di hari lainnya yang latihannya udah bareng sama mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Sehari sebelum hari H, yaitu tanggal 30 Desember 2019, waktu itu hari Senin, kami ngelakuin gladi bersih dulu, karena besoknya langsung acaranya. Nah, ini gladi bersih untuk acara penutupnya, nanti bakal ada yang nyanyi itu. Ini yang nyanyi Yuki juga termasuk di dalamnya, selain dia fashion show baju daerah. Oke, langsung lanjut ke acara hari H-nya. Nah, itu besok pada tanggal 31 Desember 2019. Acaranya siang, sekitar jam 1-an mulainya. Yuk, let's go. Ciao. Untuk pertunjukannya, aku rangkum dulu dari Indonesia. Nah, yang pertama ini ada Yuki, dia nyanyi, bawain lagunya Anji yang judulnya Dia. Yeah.
pertunjukan yang kedua dari Indonesia, yaitu tari pendet asal dari Bali yang dibawain sama teman-teman aku yang ikut winter camp. Ada 4 orang, yaitu ada Tiwi, Nana, Dian, sama Yuni. Nah, ini kalau yang pertunjukan yang ketiga, tarian modifikasi yang ditariin sama Miss Pauline, Yuki, Mbak Aulia, sama Feni. Nah, buat pertunjukan lainnya yang dari mahasiswa yang lain, aku nggak mungkin dong nampilin semuanya. Bisa lebih dari 2 jam nanti kalau semua aku tampilin. Jadi aku bakal ngeliatin cuplikan-cuplikannya aja ya. Nah, nanti terakhirnya baru ditutup sama acara penutup, yaitu fashion show dari semua negara. Let's go! Ciao!
Ciao. Sebelum ke acara penutup, yuk kita lihat ucapan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini ngucapin selamat tahun baru 2020. Happy New Year! Feliz año nuevo para todos. Nuevo año. Feliz fête de famille. Lika ma di sigurit lang ito. Ano sa ginalo? Счастливого нового года! Хуэк! Ам сай дали! Счастливого нового година! Акемаште! Омедетоу гозаймас! Бумаду повитогу! Бунанно, Бора! Бунанно, Атутти! Бунанно, Атутти! Бунанно, Атутти! Бунанно, Атутти! Бунанно, Атутти! 新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！大家新年快乐！祝大家心想事成，新伟业，万事如意，展宏图，鸿运当头，迎百福，吉星高照，纳千祥。 春晖大地人皆暖，福将松中喜临门。在这辞旧迎新的时刻，我们向广大师生校友道一声新年快乐！2019即将过去，我们祝大家新年快乐，万事如意，学业有成，身体健康，不忘初心，心想事成，生活美满。 四季平安，新年快乐！汉学跟台北祝大家新年快乐！ 印度尼西亚，
过。天空，敞开我的怀抱，我们。
我们坚守初心，就岁有之皆硕果。展望未来，我们壮怀激越，新年无数不繁花。新的一年，愿我们不忘初心，梦想依旧，壮志随新年更浓。新的一年，愿我豪情不减，乘风破浪，又是东风卷潮来。我宣布大连外国语大学2020年中外学生新年晚会到此结束，感谢大家的光临，我们明年再见。Jadi sekian untuk video kali ini tentang perayaan menyambut tahun baru 2020 di Talian University of Foreign Language China. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.